Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, Pak Alex, Pak Herman, dan saudara-saudari ibu-ibu, bapak, ibu yang akan menjalankan umroh. Insya Allah, mabrur. Tadi Pak Alex sudah cerita tentang apa yang beliau peroleh di sana. Kemudian tentunya pesan saya di sana itu betul-betul ikutin apa yang pembimbing sampaikan. Jangan sampai kemudian ingat yang di rumah, ingat macam-macam, kusuk di situ. Insya Allah jadi umroh yang mabrur. Amin. Saya dapat pengalaman, barangkali nanti bisa diikuti. Karena rezeki itu kadang-kadang Allah juga yang ngasih. Seperti sekarang ini yang Bapak Ibu saudara-saudara akan laksanakan. Pertama, saya tidak ujub, nggak boleh, ya Ustadznya. Tapi ini pengalaman ini bisa diikuti, ditiru. Meskipun tidak sengaja, tapi karena ini sangat bagus, barangkali bisa diikuti. Apa itu? Pada waktu ziarah ke makam Rasulullah, Pak Alek, Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, itu saya subuh itu berziarah dengan pembimbing saya. Boleh diikutin Bapak Ibu, siapa tahu ada rezekinya. Korden itu ditutup. Kemudian para jemaah yang mau ziarah balik kanan, ditutup korden. Padahal kalau terbuka, Bapak Ibu bisa lihat manusia itu luar biasa banyaknya. Dan di atas makam Rasulullah itu ada laskar yang selalu mengusir apabila dia di jemaah ini berlama-lama di situ. Coba ya. Nah, apa yang terjadi? Saya sabar sama pembimbing saya berdiri di depan korden. Tiba-tiba korden itu dibuka. Masya Allah. Gak ada yang jaga karena ada dua petugas, yang satu narik korden ke kanan, yang satu ke kiri. Itu kosong. Jadi ya dengan segala kesopanan saya mindik-mindik ke depan makam Rasulullah. Dibayangkan bahwa makam Rasulullah itu begitu indahnya, kemudian di depannya itu ada tempat para laskar itu jaga. Saya bisa berdoa di depan makam Rasulullah tanpa diganggu oleh siapapun. Dan pembimbing saya ini koyok pintar, motret saya. Jadi begitu jadi, Masya Allah. Sepertinya ini cropping, tahu Bapak Ibu cropping. Ada gambar makam, ada saya di situ. Padahal itu benar-benar terjadi. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Sabarlah, barangkali nanti Pak Herman Ustaz depan di situ tungguin saja, siapa tuh ditutup. Itu tak bagaimana lagi pergantian petugas. Begitu ditutup jangan balik kanan Pak, tungguin Pak. Siapa tahu rezeki saya alhamdulillah dapat yang ini. Jadi disitulah barangkali yang bisa sampaikan kenikmatan yang luar biasa bisa di depan makam Rasulullah sendirian dengan si pembimbing untuk kemudian bisa segala macam minta di situ melalui Rasulullah kepada Allah karena Rasulullah adalah kesayangan Allah. Ini. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya bukan ingin memberikan tausiah, tapi barangkali ingat bahwa Nabi Adam alaihissalam itu kan diusir sama Siti Hawa, betul? Karena berbuat sesuatu kesalahan diusir dari sorga masuk ke dunia. Berapa ratus tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa baru ketemu, kemudian berapa ratus tahun Allah memberikan maaf ampunan. Begitu Nabi Adam alaihissalam ingat
bahwa di aras Rasulullah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sudah ada itu ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir. Begitu Nabi Adam ingat ada tulisan itu, maka berdoalah dia, "Ya Allah, ya Rasulullah, lewat Rasulullah saya mohon diampuni kepada Allah tentang dosa saya keluar dari surga." Mohon koreksi, karena cerita ini saya juga dapat dari ustaz. Begitu menyampaikan kalimat itu langsung diampuni hingga kembali ke surga. Begitu kehebatan Rasulullah sebagai kesayangan Rasulullah, sebagai kesayangan Allah, sehingga Isra Mi'raj yang tadi disampaikan sulit orang membocornya. Sekarang dengan era sekarang ini orang yang jadi percaya, karena begitu pendek dunia kita sekarang. Tidak sebagaimana zaman dulu, naik haji saja, umroh saja, berbulan-bulan naik kapal. Sekarang hanya beberapa jam sudah sampai ke Medina, ke Mekah. Jadi sekali lagi, bukan sekali lagi saya ujung, barangkali dapat rezeki Pak Ustadz, Pak Mariono, Pak Rela, tongkrongin itu korden, siapa tahu dapat rezeki. Kalau perlu duduk di situ, akan ada pergantian petugas. Nah ditutup, begitu dibuka, sepi, nggak ada orang, dorong-dorong ke situ. Siapa tahu, itu menjadi rezeki yang luar biasa. Begitu saja pengalaman saya, sekali lagi jauh daripada ujung, tapi ini untuk bekal Bapak Ibu yang akan umroh, siapa tahu rezeki ini. Dan sekali lagi, kompaklah. Kompaklah, ada dua ustaz di sini, insya Allah menjadi umroh yang mabrur. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada dua, ya. Pesan Pak Dokter semua ada dua, ya. Semua ini ada dua, ada laki ada perempuan, ya kan? Ada neraka, ada surga, ya. Pesan itu ada dua, nangkap juga loh Pak Dokter. Semoga rezekinya ditambah lagi, ya. Jadi tahun depan bisa ngumrohin ke jalan 7, 20, ya. Yang sebelah sini yang belum umroh, mudah-mudahan umroh tahun depan, amin. Ya Allah, amin. Ya, kalau mau umroh, saya ajarin ya. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik kala syarika laka lebaik. Lebaik kala syarika laka. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika laka. La syarika laka. Itu artinya, ya Allah, saya siap berangkat umroh walaupun belum ada uangnya, ya Allah. Bacain aja dulu baik Allah malu baik yang banyak, lalu baca sholawatnya juga yang banyak di bulan ini, ya. Tadi kan sudah saya ajarkan sholawatnya, ya. Wali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi juga boleh tuh minta pemimpin yang jujur biar negara kita ini aman, adil dan makmur. Yang biru siapa sih? Ya, cari sendiri deh, ya. Sebenarnya ada dua tuh. Ya, kalau boleh ya. Presiden yang enggak, terima kasih. Bapak Mariono, silakan duduk kembali. Pak ini, ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Sebentar lagi, ini kita akan mengundi nasib. Ya, berarti ada dua nih. Kalau yang dapat, Anda beruntung. Kalau tidak dapat, Anda belum beruntung. Jadi memang serba dua. Ini bukan ngasih tahu, cuman itulah kenyataannya, ya. Memang serba dua. Jadi kepada teman-teman petugas, tolong tuh hadiahnya ditaruh di sini, kita akan undi langsung.